Kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali pernah bilang, kalau kamu gak punya uang, kamu hidupnya sumpek, kamu hidupnya susah, kamu lagi merasa jadi pihak yang paling menderita, kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, pergi ke kuburan. Ngapain terus sampai di kuburan ya Imam? Lihat berapa banyak orang sudah meninggal dunia, tertanam di bawah tanahnya. Dan apa yang mereka cita-citakan? Cuma satu. Mereka minta kembali di dunia. Mereka minta dikembalikan hidup lagi di dunia. Buat apa mereka balik ke dunia? Ketemu pasangannya? Mengelola lagi perusahaannya? Ketemu mobil mewahnya? Ketemu aset-asetnya? Ketemu teman-teman nongkrongnya? Enggak. Mereka minta kembali di dunia untuk beramal salih. Bahkan mereka bilang sama Allah, Quran surah Al-Mu'minun ayat 107. Fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, fa in udna, tolong kembalikan kami ke dunia. Kalau kami sampai mengulangi lagi berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat maksiat lagi dan dosa lagi, fa inna zalimun, maka kami termasuk orang yang zalim ya Allah. Kami janji enggak maksiat lagi, tapi hidupkan kami di dunia ya Allah. Kami janji enggak berbuat dosa lagi, tapi balikin lagi, please kasih kesempatan sekali aja. Apa Allah jawab? Ayat 108-nya. Qala sa'ukhfiha wa la tukallimun. Qala, Allah berfirman, sa'ukhfiha, tetap tinggal dengan penuh kehinaan kamu di dalam neraka, wa la tukallimun. Shh, jangan ajak aku berbicara lagi. Ya Allah.